operasi itu namanya operasi Krai, artinya burung gagak, yang merancang Jenderal Spoor ya. Dengan sekali pukul dia akan bisa merebut Jogja. Untuk dunia internasional itu tidak bikin geget, ya menurutkan aksi polisional, jadi aksi polisi untuk menentukan keamanan dalam negeri karena mereka menganggap masih milik Belanda. 19 Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer yang berlaku di Yogyakarta. Itu hari Minggu. Hari Minggu pagi pasukan Belanda terjun ke Walandasan Magua dan dengan singkat dia sudah kalah dan sudah bergerak menuju Jogja. Memimpin itu namanya Letkol Van Beek. Mengapa Van Beek dipilih? Karena dia orang Jogja, karena ayahnya itu administrator pabrik gula, sekarang namanya Madukismo. Dia sudah tahu Jogja karena itu waktu dari Magua dia tidak lewat jalan yang di utara itu, jalan Solo-Jogja itu. Tapi dia lewat jalan yang selatan. Langsung ke barat terus sampai depan kantor pos langsung bisa sampai Gedung Agung kan. Apa yang terjadi tahun 45 sampai kemudian tahun 49 itu adalah Indonesia yang ingin mempertahankan proklamasi kemerdekaan yang sudah dinyatakannya dan Belanda yang ingin membangun kembali kekuasaan kolonialnya. Dalam pikiran Belanda, dia harus menyerbu Jogja karena Jogja masih punya lapangan terbang kuat dan bisa dipakai untuk pergi ke luar negeri. Dan mereka sudah tahu bahwa Presiden mau pergi ke India karena sudah dibuka di mana-mana bahwa Presiden ke India. Jadi sebelum mereka lolos, dia harus ditangkap dulu. Kita tahu bahwa ada peristiwa yang sangat terkenal sekali yang kita kenal sebagai serangan umum 1 Maret untuk menunjukkan bahwa kekuatan militer itu masih ada. Tapi itu kan bukan satu-satunya. Karena dukungan masalah sebenarnya yang membuat itu. Ini yang saya kira bahwa kita masuk ke dalam satu yang kita sebut dengan semangat 45. Munculnya kegiatan untuk melukis perang itu pada dasarnya adalah bersumbu pada pemikiran Dullah yang terkait dengan aliran realisme yang dianutnya. Mas Dullah itu sifatnya orang-orangnya pendiam saja, tidak banyak bicara. Dullah itu kalau menurut saya dari pengalaman kecil saya, seorang yang sangat pekerja keras untuk menghasilkan suatu karya. Dullah akhirnya mengatakan bahwa realisme adalah salah satu aliran seni yang bisa merekam banyak hal, diantaranya tentang perjuangan. Akhirnya masuklah ke seni lukis perjuangan. Dalam konteks seni rupa, objek perang itu menjadi amat penting dan hampir bisa dikatakan itu objek yang paling kontemporer saat itu. Dullah memiliki seratusan murid selama aktif
di Sanggar Seniman Indonesia Muda. Ada 5 yang terekam sampai hari ini kita bisa lihat karya-karyanya yang ada di Museum Dula. Nah, 5 anak ini adalah asli pribumi yang tinggal di Jogja saat itu. Yakni ada Muhammad Toha, Avandi, Sarjito, Supono, dan kemudian Sri Suwarno. Yang mana mereka semua ini adalah anak-anak pilihan dari sejumlah anak yang sudah dilatihnya sejak setahun lebih. Mereka memang diinstruksikan untuk melukis secara on the spot dan melakukan petualangan di tengah keramaian peluru dan darah pejuang. Nah, sesudah Belanda menyerbu Jogja, pada waktu menyerbu itu, saya lantas mencari anak-anak di desa yang kecil-kecil itu tadi, lantas saya pimpin untuk membuat lukisan-lukisan dokumentasi pendudukan Jogja. Dan kemudian kalau kita melihat hasil karya mereka, kita bisa melihat betapa riuhnya perang, betapa terasanya betul situasi yang mencekam, kemudian betapa menggelegarnya suara-suara itu, dan kemudian juga betapa susahnya menjadi korban perang. Pada saat kejadian mengabadikan perang itu begitu secara langsung, kok bisa? Padahal kayak pesawat, kayak kejadian itu kan direkam langsung. Pak Toha menceritakan bahwa pada waktu itu dia memang ada rasa gentar, rasa takut, tapi selalu dimotivasi oleh kembali dengan hasil. Karena itu dia dalam berbagai cara itu diatur sendiri. Misalnya dia pura-pura berjualan rokok, dan di bawah kotak rokok itulah alat-alat lukis dia. Setiap kali ada peristiwa penting, kemudian Toha mengeluarkan alat-alatnya, dan kemudian dia melukis secara on the spot, dan tidak dalam hitungan jam, tetapi juga sudah dalam waktu yang amat singkat, kemudian dia bisa melakukan rekaman peristiwa tersebut. Kecil-kecil kenapa itu mudah dibawa, mudah diketahui orang, loh, dimasukkan di kotak itu, yang gambar-gambar, terus nanti di rumah langsung kelir itu. Pak Toha menceritakan bahwa dia tidak pernah merasa dieksploitasi. Pada waktu itu dia merasa bahwa itu bukan tugas keseni lukisan, tapi tugas perjuangan. Bapak itu merasa tidak dipaksa, karena memang posisinya Bapak itu memang suka. Jadi dia ingin berjuang melawan Belanda dengan memakai senjata. Cuma sama temannya disuruh tes. Begitu dia nembak kan, dia cerita dia terpental. Jadi diketahui teman-temannya, udahlah kamu bagian kurir aja katanya. Sambil berkurir itu, ya itulah sambilannya, sambil melukis apa yang ada. Belanda sedang rajia pasti kalau ketahuan diambil juga katanya. Jadi ya paksa menggambar lukisan dulu, apa pemandangan dulu katanya. Medan itu dibekali Pak Dula. Jadi suruh hati-hatinya bagaimana, cara gambarnya bagaimana, ya tah. Dengan cara itu tangkap apa aja yang kamu lihat Belanda, sepak terjang Belanda kayak apa,
tangkap aja ya, ada itu menyiksa penduduk, menahan penduduk, apa itu digambar semua. Begitu pada tempat posisi yang mau dilukis, ternyata lupa nggak bawa kertas. Nah, kebetulan bapak mencari dapat kertas. Jadi ada di museum dulu lah, mungkin ada itu lukisan yang belakangnya itu ada coretan-coretan. Dan itu kertas bekas gitu. Sampai pada satu waktu Sarjito tertangkap dan kemudian dipenjara. Dan dia selama di penjara tersebut sempat merekam atau membuat gambar tentang tangannya sendiri yang kemudian dia menggunakan kertas bekas yang sampai hari ini juga masih kita bisa lihat di Museum Dulang. Dari segi komposisi cukup baik, dari segi penangkapan adegan juga cukup menarik ya, banyak variasinya. Bahkan dari segi teknis menurut saya itu di luar dugaan. Ya ada satu perspektif bahkan dalam adegan peperangan itu yang tergambar dengan bagus. Dan masa pendudukan ini juga ditandai, yang paling penting adalah masa di mana presiden, wakil presiden diungsikan atau diangkut oleh tentara Belanda dengan jeep-jeep yang mereka miliki ke lapangan terbang Maguwo. Komposisinya amat menarik karena ia memanfaatkan pojok dan pojok. Dalam hal ini komposisi segitiga berwarna hijau, baik ada pada tumbuhan maupun jeep. Di sini tergambar betapa rangkaian itu terlihat panjang. Kan ada lukisan ya, orang Belanda naik sepeda motor masuk kampung bawa nenteng ayam, terus ngobrol itu ya, cuma kok anak segitu sudah imajinasinya sudah kuat nangkep kayak gitu. Lukisan ini menjadi kelihatan kuat, kuat sekali, kemudian sangat ekspresif gitu, karena itu yang dirasakan mereka. Suasana itu nggak bisa diajarkan, sudah terinstal langsung ke dalam diri mereka karena yang setiap hari mereka dengar ya itu, yang mereka lihat ya itu. Karya-karya ini bisa dianggap memiliki gaya yang impresionistik, mengesankan apa adanya, tidak terlampau dibuat-buat. Tetapi lukisan-lukisan anak-anak ini menyiratkan sifat kekanak-kanakannya, sekaligus juga sikap keberanian untuk melakukan pencatatan itu secara cepat. Ada karya Sri Suwarno yang menurut saya bagus, bagus sekali itu. Bahkan itu sudah kalau dikaji dari apa aspek-aspek akademis itu sudah bisa dikategorikan karya seni tinggi. Thank you.
karya-karya perjuangan itu saya nggak pernah lihat sebelumnya, karena memang dia simpan, baru dikeluarkan ketika mereka mengadakan pameran pertama di Gedung Agung. Pada pameran yang digelar di Istana Presiden Republik Indonesia yang ada di Jogja ini, didisplay 300 karya lukis dan sketsa yang bertema tentang perjuangan. Di dalamnya adalah, salah satunya adalah karya 5 anak-anak yang dulu pada tahun 40 dibuat. Pameran ini ditonton oleh 20.000 orang pengunjung. Yang membuka adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian oleh majalah Tempo dianggap sebagai pameran yang paling penting di tahun di dasawarsa tahun 70-an. Saya tahu beritanya bahwa pameran itu sukses, dinikmati orang banyak dan mengundang antusiasme penonton. Itu kan berita budaya kita tersebar, mungkin sampai koran, mungkin tak koran Kompas atau apa, dia cerita lupa, dia nggak ingat ya. Dia baca-baca ke biografi latar belakang seperti Tuhannya dia, tapi dia masih tanda tanya, ya sekian tahun nggak ketemu Pak Dullah, betul Tuhan saya atau Tuhan lain gitu. Ceritanya persis itu tahun-tahun itu Pak Maplek. Dia mencoba untuk jawaban itu mencoba datang ke Jogja melihat langsung, coba siapa tahu ya kebetulan lama nggak ketemu Pak Dullah. Nah, ini sekalian ya lah, datang sama istrinya sama lihat betul temu Pak Dullah. Wah di situ ya kita tahu ya selama 50 tahun tidak ketemu pasti air mata mesti bercucuran ya pasti itu ya karena terharu. Ya dia malah justru terkejut. Loh aku masih punya lukisan ini. Saya sampai dia tuh sampai menangis itu sama Pak Dullah itu. Iya dia baca koran terus. Apa benar ini lukisan Toha gitu, terus dia kesana. Ya karena itulah diundang, memang dia mau pergi, ada kegiatan acara kepramukaannya, mau gak mau dia paksalah merelakan nggak ikut hadir dalam undangan pameran. Tapi ketika suatu saat saya diajak untuk ke Istana Negara Jogja, itu Gedung Agung, Bapak cerita ada suatu ini adalah Mbah Dullah, kalau saya di Mbah Dullah sebagai guru Bapak lukis pada waktu itu, dan Bapak itu membawa gorengan, Pak Dullah suka sekali, senang sekali, seperti ketemu anaknya, lama nggak pernah ketemu kan. Nah seperti saya baru tahu ternyata Bapak itu pernah melukis pada suatu suasana perang. Lukisan-lukisan ini sebagian ada di Museum Dullah dan sebagian lagi lukisan-lukisan ini ada di Belanda, tepatnya di Rijksmuseum, yang dahulu lukisan-lukisan ini memang dijual oleh Muhammad Toha. Saya masih berharap lukisan ini kembali ke Indonesia. Karena banyak hal yang berkait dengan seni rupa dokumentatif kita yang ada di Belanda balik ke Indonesia. Saya harap ketercerai beraian karya-karya ini yang ada satu di Indonesia, satu di Belanda ini menjadi satu bagian kembali, bertemu kembali, reunifikasi untuk agar bisa dilihat ataupun dinikmati secara menyeluruh dan utuh.
Presiden Soekarno sudah kembali dari pengasingannya ya tahun 49. Kemudian Dullah dicari oleh Soekarno, tetapi kemudian ketika Dullah sudah sampai Gedung Agung, malah tampak sekali Presiden Soekarno mencueki Dullah. Namun ketika suatu kali bertemu, benar-benar bertemu berhadapan, kemudian Dullah ditanya, "Dullah, kemana aja kamu selama agresi militer ini?" Kemudian Dullah menerangkan beberapa aksi yang dilakukan bersama anak-anak ini. Akhirnya Presiden Soekarno memeluk Dullah dan kemudian mengatakan bahwa apa yang dihasilkan Dullah dan anak-anak ini akan menjadi aset bangsa ini. Karya-karya kayak gini kan saya kira langka ya. Langka, jadi saya kira bukan cuma di Indonesia, di dunia mungkin nggak ada anak sekecil itu gitu. Bisa mengabadikan dokumentasi perang secara langsung, coba. Itu termasuk karya langka gitu. Nah itu saya kira pemerintah sendiri juga perlu melestarikan gitu karya-karya seperti itu. Bukan bangsa Indonesia aja, karya saya kira dunia. Karena itu saya melihat karya-karya seni lukis anak-anak perjuangan ini bukan semata-mata dari perspektif seni rupa, tapi perspektif sosial. Sehingga karya itu bobotnya lebih dari biasanya. Bahwa lukisan-lukisan yang dihasilkan ini adalah lukisan-lukisan manusia besar, meskipun ia diciptakan oleh pelukis-pelukis cilik. Tapi dalam konteks sejarah umum, sejarah perjuangan, karya-karya ini patut dianggap sebagai satu artefak yang penting untuk disajikan sebagai sebuah dokumentasi sejarah. Yang menarik, saya kira, yang paling menarik dalam khususnya di dalam konteks seniman ini adalah bahwa mereka ini sebagian besar itu adalah representasi dari Republik Indonesia. Ya, sebuah entitas yang mandiri, yang merdeka. Maka ide-ide kebebasan yang selalu dimiliki hampir pada penggiat-penggiat kebudayaan, maka mereka tidak punya istilahnya itu kemerdekaan minus apa, enggak ya, kemerdekaan ya kemerdekaan.